Koran. Berkembang peradabannya hingga di mana-mana manusia merubah wajah dunia. Gedung-gedung tinggi mencakar langit, nyaris menghiasi berbagai negeri. Bahkan teknologi di masa kini sudah mencapai kawasan samawi. Tapi sayang di sayang manusia lupa diri tinggi hati. Lebih dan lebih tingginya mencakar langitnya tadi. Dengan roda pembangunan manusia makin penuh kesibukan, sehingga yang waktu pun terabaikan. Sholat lima waktu menyembah Tuhan karena dimabuk oleh kemajuan. Sampai komputer dijadikan Tuhan. Kalau bicara tentang dunia, aduhai pandai sekali. Tapi kalau bicara agama, mereka jadi alergi. Sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakan, bahasa Arab katanya kampungan. Buat apa berjaya di dunia kalau akhirat celaka? Marilah kita capai bahagia di alam fana dan neraka. Solat lima waktu menyembah Tuhan.
Wifi komputer dijadikan Tuhan raja. Kalau bicara tentang dunia, dunia, aduhai pandai sekali. Tapi kalau bicara agama, mereka jadi alergi. Membaca koran jadi kebutuhan. Sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakkan. Bahasa Arab katanya kampungan. Gak salah tuh. Buat apa percaya hidupnya kalau akhirat celaka. Marilah kita capai bahagia di alam fana dan bakal.